6 jutaan, itu tuh enam ya? tujuh 7 jutaan 7 ya. juta, ya? 7 juta iya, ya. Iya. Oke, okay. itu <laughs> kenapa? Kok? Jadi uh, waktu itu mau kalau nggak salah awal-awal ya kalau nggak salah. Iya, ya? baru dua bulan, baru dua bulan itu pindah ke admin, terus mau transfer pembayaran waktu itu vendor, mm -hmm. ya satu vendor, namanya itu bahasa Jepang atau bahasa Cina, Cina. gitu. Iya, kan aku ngebacanya juga bingung namanya. Jadi di situ ada bayar penerima transfernya. Iya, betul. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Twin Digital di acara Dewan deep Talk with Karyawan bersama saya vera octavialita uh, kali ini kita kedatangan narasumber uh, dia bagian finance di Twin Digital. Uh, Mbak Azmi Nur Hidayah. Oke, okay. hai Mbak Azmi. Halo, uh, perkenalkan nama saya Azmi Nur Hidayah. Saya sebagai finance di Twin Digital. Oke okay, Mbak Azmi, apa kabar? Baik. Okay. <laughs> Terima kasih lo udah datang. Kita mau ngapain sih di sini? Mau ngobrol katanya. <laughs> mau ngobrol ya? Oke okay, Mbak Azmi. Uh, Mbak Azmi di finance ya? Iya. Uh, ngapain aja kerjaannya? Aku di sini itu uh, pekerjaannya adalah membayar payment-payment vendor -payment pendor bahan, mesin, dan lain-lain. Terus menghitung absensi karyawan Maaf. untuk penggajian. Terus uh, sama pajak juga itu di aku. Oh itu Mbak ya. juga ya? Wih, keren ya. Maksudnya pusing gak sih dengan itu semua? Ya, awalnya sih pusing. Cuma kan masih belajar juga. Iya, rasa hmm. belajar ya. Ngomong-ngomong ya. udah berapa lama? Aku di Twin ini kurang lebih di bulan Desember nanti itu 2 tahun. 2 tahun? Iya. Enggak berasa ya, enggak <laughs> berasa. Nah, boleh diceritain nggak sih awal masuk Twin di Digital itu kamu di bagian apa sampai sekarang ini di bagian apa itu gimana perjalanannya dari awal? Sebenarnya eh. sih awalnya pas aku di Twin ini ngelamar sebagai kasir. Terus pas uh, aku dipanggil interview, lalu di kasir iya, cuma pas aku datang ditaruhnya itu di customer service. Customer Service, Marketplace, yaitu di Shopee. Oh, di Shopee, di Shopee. iya. Uh -uh. Terus gimana sebenarnya? Terus kan, aku boleh cerita sedikit gak sih? Boleh, banyak juga nggak apa-apa, pak. Dulu itu kan, <laughs> <laughs> pas aku baru masuk itu kan di zamannya awal COVID ya, uh -uh. itu uh -uh. lagi tinggi-tingginya. Uh -uh. Jadi itu aku pas masuk Desember 2020, <laughs> masuk ke sini di jadi kasir dan ternyata pas awal itu enggak ditaruhnya di Customer Service Shopee cuma itu aku baru berapa hari kurang lebih satu minggu hmm. itu aku ada itu reaktif <laughs> oh positif iya waduh aku juga bisa gitu. cuma tes itu ini doang sih yang cuma ngambil darah gitu hmm. belum swab belum apa yeah. gitu aku reaktif terus aku nggak masuk masuk Iya, hmm. aku nggak masuk masuk itu awal pertama kamu masuk padahal ya Iya, baru, baru barunya di twin satu ya? minggu hmm. satu minggu di twin hmm. betul oh, okay. baru satu minggu terus aku reaktif terus aku satu minggu itu nggak masuk Terus sempat pas mau masuk lagi, kan cuma aku disuruh istirahat. Mm. Cuma aku di situ juga bingung, mau disuruh istirahat tapi padahal aku udah tes lagi, itu udah enggak, Udah negatif. Iya, negatif. cuma aku ya minta kepastian lagi sih di sininya gitu. Tapi alhamdulillah boleh masuk lagi ya akhirnya. Yeah. Pas aku masuk, akhirnya baru nih baru seminggu di CS, aku masuk ke kasir oh kamu ke bawah iya, di, di kasir, kasir offline. offline ya iya. aku di kasir selama kurang lebih satu tahun dikasih uh Heeh, terus nggak okay. nyangka aja sih dari kasir tiba-tiba sama itu leader aku dulu ada Mas Zul terus kata Mas Zul kamu disuruh sama buffet hmm? itu disuruh ke atas ke bagian admin <laughs> di situ yes. juga aku ya aku nggak bisa apa-apa maksudnya aku oleh di, dari sebelum sebelumnya juga keseringannya hanya kasir, kasir, kasir terus tiba-tiba disuruh jadi eh nih bantuin buffet jadi finance aku oh, di situ ah, bantuin buffet terus tapi kata buffet nggak apa-apa kita saling belajar iya benar mm -hmm. maksudnya kan saat itu memang kita lagi butuh ya mbak ya waktu itu aku keteter jadi bolehlah mm -hmm. dari dari mana daripada aku kemarin itu eh dulu itu ngambil dari luar yang memang harus uh, belajar lagi tentang produk apa menyesuaikan lagi jadi aku ngambilnya dari bawah aja. Gitu, dari jadi kan dituin juga, jadi ada jenjang karirnya. Iya. Gitu, makanya aku pilih Mbak Azmi. <laughs> Oke, okay, nah sekarang ini di bagian kamu, finance itu ya, apa sih eh, kesulitan atau ada keteter kerjaan? Apa enggak sih? Kalau untuk aku yang sekarang ini sih Nggak ada Kalau menurut aku sih nggak ada Karena gak ada. di bagian finance sendiri Sekarang kan udah ada lumayan juga kan hmm. Orangnya ada banyak hmm. Ada yang masing-masing pegang, pegang ya. piutang sendiri Terus ada yang tentang pengiriman-pengiriman Jadi nggak terlalu keteter sih Udah, <laughs> udah ada bagiannya ya sekarang ya, ya. Alhamdulillah uh, Pernah nggak sih nemuin kendala itu? Kendala Kalau di aku kendala Paling terkadang tuh kalau untuk masalah pembayaran. Pembayaran. Kenapa hmm. pembayaran nih hmm. Kadang suka, jadi kan suka ada barang arjen atau apa yang dibutuhkan, ternyata stok kita kan habis. Hmm. Nah terus kita pun juga dari purchase dituntut di terus kan untuk pembayaran, pembayaran. Yeah. Kan, kapan dibayar? Kapan dibayar? Iya. Yeah. <laughs> Paling di situ aja sih. Ah. Oh masalah di pembayaran aja ya iya tapi kan uh, sejauh ini maksudnya bagian finance juga kan bukannya kita ngelama-lama ini ya Cuman kan kita cari tahu dulu bener betul. apa enggak iya, gitu betul. kan uhum. ini orderannya bener apa enggak artinya yeah, apa betul. enggak karena kan namanya udah bagian keuangan itu sangat-sangat hmm, ini ya yeah, uh, sensitif ya gitu mm -hmm. memang mudah mudahan dicek kamu yeah. jelasin gitu aja makanya nggak bisa buru-buru gitu yeah. terus udah gitu kita kan nunggu approve bos juga mm -hmm. ya yeah. iya yeah. yeah, betul oke okay. jadi kalau misalnya ada kesulitan apa apa bilang aja nanti sama bufet. ya oke okay. okay, uh, next ya dulu katanya ini sebelum di bagian sekarang jawab desnya itu ngalor ngidul ada yang ngomong kayak <laughs> gitu nggak sih nah tanggapan kamu gimana iya sih pernah ada denger dengar doang sih sebenarnya tuh bagiannya apa sih gitu sebenarnya sebenarnya lo ngerjainnya apa sih nih? siapa ya. yang nanya kayak gitu ada aja sih <laughs> coba terus paling aku jawabnya Bantu Bu Vera di atas, aku bilang gitu. Bantu Bu Vera tentang admin, terus keuangan gitu. Hmm. Cuma ya, aku nggak mikir. Ya maksudnya ya udahlah. Maksudnya kan Jalan aku yang jalanin gitu, um, heeh, mereka tuh kan nggak tahu gitu kan. Tapi aku fine fine aja, iya. Maksudnya kan ya. jadi gini, di Twin Digital itu setahu aku tuh kita tuh dituntut belajar semuanya. Maksudnya biar semua bisa. Jadi ke kamu juga nggak bosen gitu, nggak hmm. cuma ngerjain ini aja satu AA aja. Itu kan bikin bosen juga lama-lama. Iya, Jadi betul. makanya kenapa aku pegangin bahasmi dari absen, dari pajak, dari apalagi sih pembayaran, itu karena biar tahu semuanya kayak gimana. Jadi suatu saat kamu punya misalkan ada kesempatan di luar sana, kamu udah tahu gitu iya, kan. Benar. Aku pernah megang ini nih, aku pernah megang ini nih. Jadi ada sedikit ilmunya lah kayak gitu. Kalaupun misalkan aku lagi sakit atau bagian yang di fans uh, di AR nya lagi sakit, kamu bisa ngehandle gitu. Jadi nggak masalah sih menurut aku kita banyak kebiasaan justru nilai plus ya. Ah, betul lah. Iya betul, dong. Jadi enak juga kan mm -mm. dia punya, jadi paham misalkan disuruh ini, disuruh itu. Jadi udah tahu seluk beluknya mm -mm. lah. Gitu. Harus gimana mm -hmm. udah tahu gitu sama sama kalau ada kesulitan kita bareng bareng. Iya. aduh sedih dah. Oke, okay. next ya. Dan dengar-dengar eh. pernah salah transfer ya. <laughs> Sampai totalnya kurang lebih 6 jutaan gitu tuh. Enam ya? tujuh jutaan. 7 ya? juta. 7 juta iya. ya. Oke, okay. itu kenapa? <laughs> <laughs> itu juga aku bingung tuh. Jadi uh, waktu itu mau kalau nggak salah. Awal-awal ya kalau gak salah. Iya, ya. baru dua bulan. Baru dua bulan itu pindah ke admin. Terus mau transfer pembayaran waktu itu vendor, mm -mm. ya satu vendor. Namanya itu bahasa Jepang atau bahasa Cina, Cina gitu, iya kan aku ngebacanya juga bingung ya namanya. Jadi di situ ada bayar, terima transfernya. Iya betul, okay. nama orang luar lah hmm. gitu kan. Nah sedangkan kan di situ daftarnya juga banyak nama-nama Jepang-Jepang, Cina-Cina gitu. Terus aku kalau nggak salah aku udah yakin tuh kayak ini kayaknya nih aku udah klik. Cuma pas udah oke, okay, aku bingung kok namanya beda gitu. Hmm, hmm. Di situ deg-degan banget mau <laughs> bilang buffet takut, udah hmm. ya udah nih kayaknya udah, udah sampai di sini doang gitu, gitu. Udah pengen nangis. terus kayak ditakut disuruh ganti, disuruh ganti juga duit nggak punya. Iya ya. 1 nah, juta kan iya, iya, saya kira iya. aku bilang berani bilang buffet Terus alhamdulillahnya buffet juga kayak nanggepinnya kayak nggak marah sama aku hmm. ya. Bufet cuma loh kamu kenapa gini ya udah buffet bantu telepon ke BCA nya buve juga langsung follow hmm. up ke bapak langsung yes. terus iya jadi aku nggak ya, langsung ya. di melin itu ketemu sama iya sama ya, bos ya. langsung karena apa ya namanya manusia kan hmm. nggak luput dari salah, salah iya. cuma gimana? itu salahnya fatal menurut aku sih ya. karena nominalnya bener-bener wasa juga iya besar. Ya. Yang pertama kita beruntung punya bos seperti bos kita hmm, sekarang betul -betul. gitu, maksudnya dia uh, sangat nanggapinnya juga baik, iya, positif, enggak, gitu iya. gak langsung marah -marah, gak nggak langsung marah-marah, cuma melin apa, ya. cuma ditanya kenapa, cuma ditanya kenapa mbak, ya, gitu. Betul. Kan? Iya betul, Ressa kan, karena kan pikir lagi ya kalau misalnya emang itu udah kejadian, terus kita ngomel-ngomel juga sayang-sayang energi, menurut aku gitu emang bakal balik lagi dengan hmm, ngomelin Mbak kan enggak. Enggak, enggak. Tapi kita enggak. berusaha berupaya untuk uh, gimana caranya si penerima yang salah itu balikin lagi kan? Tapi iya. secara upaya kan nggak nggak mau deh ya. Sudah gak mau intinya sebagai pelajaran aja Mbak Azmi. Iya. Tapi dari sekali aja. Tapi dari situ sih aku lihat Mbak langsung teliti, mau tuh benar-benar iya. di cross check lagi, cross check lagi di pelajaran Karena kan. nominalnya cukup besar terus takut Keulang lagi kan gak mungkin lagi, mm -hmm. <laughs> udah malu juga dong <laughs> kalau <laughs> Iya, <laughs> ya. karena dari aku juga dari bos itu coba deh serahin semuanya ke uh, mulai percayakan waktu itu kan ada omongan seperti itu ya udah akhirnya aku percayakan dong gitu kan sambil kamunya juga belajar mm -hmm. gitu kan uh, namanya kesalahan kan kita nggak ada yang tahu ya kalau mau tahu salah juga nggak mau kan <laughs> kamu. <laughs> ya udah pengalaman jadi pembelajaran ya mbak ya. Mm -hmm. Nah oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya nih, selain itu pernah ada masalah lain gak sih di, di Twin ini? Selama kamu di Twin itu ada masalah di admin CS kasir atau di bagian yang sekarang ini, finance sendiri. Kalau sama untuk, orangnya atau pas sama kerjaan nih Kalau untuk aku pribadi sih nggak ada, sampai. kalau aku ngejalanin sendiri ya di sini, mm -hmm. saya kerja. Dari aku tuh ngerasa tuh pas jujur kalau aku ngerasa pernah itu pas di awal-awal yang aku bilang hmm. yang pas aku lagi marah-marah kayak covid itu iya. di situ doang sih menurut aku kenapa di situ karena ya, ngerasa ya waktu, dijauhin itu ya sempat kayak ngerasa dijauhin terus ada yang dapat omongan-omongan negatif lah ke aku terus aku sempat itu pas masuk pas tahu adik reaktif aku lewat tuh ada yang hand sanitizer masa sih iya di situ aku ngerasa kayak ya allah ya allah baru namanya karyawan baru Gak jadi punya temen banyak, kan? ya punya teman banyak dan iya jadi kayak ngedon kayak ya udah terus akhirnya aku juga diajak ngobrol sama Pak vino tuh hmm. sama Pak vino cuma di kayak kasih tahu kasih tahu juga kayak <coughs> aku lebih ya udah istirahat dulu di rumah hmm. gitu cuma bis itu yaudah, <coughs> aja, ya udah berjalan aja ya berjalan aja akhirnya ya aku pas hmm. masuknya lagi ternyata Enjoy, enjoy aja terus Ya mungkin jalaninnya. kan? Saat itu ya, uh, perlu diketahui juga kan. Lagi marak-maraknya, mm -hmm. jadi mm -hmm. mereka paranoid gitu ya. Yeah, Tapi juga ngerti Merti ya, loh, mm -hmm. tengah Lajar. Parah parahnya Lajari, gitu. <laughs> iya kan? Dua yeah. ya, mm -hmm, betul. 2020, 2020, Iyi, 2020 ya, waktu itu lagi parah parahnya masih. Iya kadang aku juga kalau misalkan ada yang di kereta nih mbak nih aku cerita ya di kereta ada yang bersin sedikit kita <gitu 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 <gitu> masih ada yang batuk dikit aduh gue mesti kemana nih sedangkan sedangkan di kereta penuh kan aduh kena ya kena gitu kan itu darah segala <gitu> Iyi, macam jadi wajar iya. aja ya dimaklumin tapi kamu maafin aku maafin <gitu> <gitu> aku maafin aku maafin oke Basmi di, itu kita minum dulu yuk oh iya oke okay, silakan disiapin Basmi siapin minum oh, iya dari siapin minum sama tim Um, di talk with karyawan dewan dewan asik gelasnya Gelas bagus saya terus lah gelas tenis pesannya di mana um, apa nama vendor <laughs> nanti oh. banyak yang pesen enggak apa-apa sih gue ya pesennya di twin gitu dong oh, iya. <laughs> aduh <laughs> udah minum dah Bapak enggak usah banget. Keringetan lu, ya. Oke. Okay. Dah. Next ya. Lanjut, Mbak. Ada unek-unek gak sih atau keluhan di bagian kamu sekarang atau di tim Kok kayak perasaan ini, ini terus ya pertanyaannya? Menurut kamu gimana? Unek-unek kalau unek. atau ada ini enggak sih masukan untuk bagian finance itu harus bagaimana? Kalau manajemen fasilitas oh mau gue potong-potong terus ya. <laughs> ke apa? Kalau misalkan di bagian finance sendiri sih, kalau yang aku jalanin sekarang itu emang kalau aku lihat beda sama finance finance di luar, ya. Beda, karena ya. Uh, jujur kalau menurut aku di twin ini finance-nya kayak aku sendiri gitu masih lembek atau aku ngerasa masih lembek karena nggak terlalu tegas. Sebenarnya kalau di finance finance luar tuh kan kayak mau pembayaran apa gitu kayak mana notanya gitu kan. Terus kayak isi bensin aja lah istilahnya yang hal kecil gitu. Isi bensin kita harus ada notanya Cuma kalau di sini enggak kayak eceran aja. Oh, ya udah gitu. Ya enggak, seharusnya kan nah, kalau bagaimana sih kamu tegasin dong. Mm -mm. Cuma uh, apa ya kalau dari sini tuh kayak kadang kita yang permasalahan tadi pembayaran-pembayaran hmm. di vendor hmm. atau apa. Gitu kalau menurut aku sih kayak minta di luar. Contohnya ada kita ada boleh kayak iya kayak ada kan dari uh, kurir Jadi kita siap tuh. Siap. M -m, itu misalkan minta mendadak pembayaran apa. Cuma kok di sini kayak gampang banget kayak cuma ini ada pembayaran ini ini langsung dibayar. Iya, makanya dibayar, itu kan aku iya. selalu marahin si kurirnya kan. Mm, aku bilang so. gak bisa mendadak kan. Makanya iya. dari kamu juga uh, tegasin aja Gak bisa mendadak gitu. mbak Fe gak bisa gitu. nggak mm. di ACC gitu aja gak apa-apa. Iya paling Kamu sih bisa. mau lebih belajarnya Kak, itu lagi aku. Sama, aku pun ah. karena kita tuh berawalnya dari bawah, itu yeah. yang pertama, yang kedua juga kita udah uh, sama mereka tuh udah kayak nggak ada jarak kan, makanya itu kita harus ada jaga jarak juga. Bukan berarti kita apa ya? Uh, karena yang mencegah hal-hal seperti ini, Mbak. Yeah. Jadi kayak mereka tuh ngegampangin gitu. Oh, ini finance enak. Oh, ini finance enak gitu kan gampang kok. Langsung aja yeah. join nanti di ACC Nanti langsung ACC langsung bayar hmm, gitu. Harusnya memang kan waktu itu juga ada kesepakatan sehari sebelumnya pengajuan itu baru besoknya ditransfer jadi kalau misalkan ada mendadak mendadak aku uh, hot dulu iya, itu kayak kemarin itu kan iya. untuk pembayaran trijaya segala macam oke okay, jadi kita sama sama belajar aja sih mbak Nah yang aku tahu nih kemarin hmm. itu kan kamu punya slogan ya apa mbak slogan mau sampai nikah dan sampai punya <laughs> anak tetap itu <ditung> <laughs> itu gimana itu jelasin dong gimana ya? Karena pas aku kerja dari sebelum-sebelumnya ya gitu pas ke sini itu tuh ngerasa kayak ya di sini enjoy aja, jalaninnya gitu kan. Terus kayak aku bilang di bagian admin, di finance gitu walaupun kayak kita fine-fine aja nggak ada masalah. Kalau menurut aku sih kayak aku ngerasa itu ngejalanin awalnya mungkin kayak yang tadi kerjanya masih amburadul, itu sempat kayak mikir, iya ini apa namanya? kerja yang dikerjain tuh apalagi apalagi mm -mm, gitu aku bingung ya, mm -mm, cuma dengan yang sekarang ini kan udah kayak ketata job, -job desknya masing-masing mm -mm. gitu, terus aku kayak oh iya ternyata enak juga kerja mm -mm. di sini gitu kan, mm -mm. enak juga terus sampai jalanin, udahlah, aku kan pasti kan kalau kita kan punya kayak ada niatan ngumpulin uang mau beli rumah mm -mm. ya kan untuk kedepannya gitu. gitu, ya aku ngerasa di sini juga aku lihat dari perjalanannya itu yakin tuh bisa maju, amin. Iya, aku maksudnya aku lihat tuh di sini tuh kayak nggak bakalan, nggak pernah nyerah gitu. Ya. Kayak mau ada apa mau lagi mau lagi gitu. Ya. Nah, kayak aku uh, yakin aja di sini ya, tuh bisa maju. Ya. Di sini bisa, ya. bisa maju terus dijalaninnya enak terus. Ya udahlah di sini aja terus gitu. Bener <laughs> ya. Amin. sampai punya anak ya? ya amin. Oke, okay. nggak selamanya kan? <laughs> <laughs> Oke. Okay. Itu sih Mbak. Terus uh, harapan kamu untuk Twin Digital atau untuk diri sendiri itu apa? Kalau untuk Twin Digital sih harapan aku ya pasti semoga lebih maju, Amin. lebih sukses lagi, Amin. Uh, bisa mem memberikan pelayanan yang baik sehingga Amin. dikenal sama banyak iya. masyarakat. Pelayanan kita keluar hmm. ataupun pelayanan di uh, dalam lingkup kerja ya, iya, betul. intern sama eksternal. Iya, sampai benar-benar yang orang tuh kayak Mau komplain tuh, ah di twin ini kayak nggak mau, nggak jadi komplain tuh. Twin maksudnya kayak cuma, ah baru salah sekali gitu. Terkenalnya tuh bener-bener kita kayak yang nggak pernah salah atau bagus-bagus cetakannya ini. Kayak baru salah sekali doang. Gimana ya? Aku bingung. Aku juga bingung dengerin kamu. Jadi itu kayak, maksudnya orang tuh mau komplain, ya, tapi, tapi tuh dia udah keseringan cetak dan baru salahnya tuh kayak sekali itu doang. Jadi, jadi kayak, dimalumin, uh -uh, kayak oh. udah percaya twin gitu kan? Paling ini cuma salah sekali gara-gara. Kenapa? Uh, ya? uh -uh, nah, cuma miskom apa -apa. doang atau apa? Gitu. Oh, siapa terlalu fatal banget ya. Mm -hmm, kita juga kalau misalnya ada kesalahan langsung ganti. Mm -hmm. ya? mm -hmm. Betul. Intinya pelayanan itu nomor satu e. sih, kata e. aku. Sampai ongkirnya kita yang bayar. Iya, benar okay. kan? Mm -hmm. <laughs> Nah, uh, itu kan harapan kamu untuk twin, untuk harapan hmm. diri sendiri. Kamu sendiri, gimana? Kalau aku sendiri sih, ya, sem <laughs> semoga dapat jodoh ya. di twin, oh enggak ya? <laughs> <laughs> Kalau aku sendiri, ya semoga bisa lebih baik lagi. Hmm, ya. Apalagi di kerja di sini juga pekerjaan aku bisa lebih, entah, takut ada yang masih salah-salah juga lebih teliti lagi. Ya pokoknya ya baik-baik. Oke, okay, berusaha memperbaiki diri untuk mm, uh, kinerja ya. Iya, kinerja kinerjanya. Okay. Siap. Oke okay, nih, pertanyaan terakhir, Mbak. Dan ting, ting ting rating untuk saya dari 1 sampai 5 berapa? Bu Fesi aku akuin 5. Aduh, jangan. Karena dari Bu Fesi sendiri kalau kataku dari Kok bilang dulu. jangan dijawab. <laughs> 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 kalau kenapa, Bro? Iya kan mau tau alasannya aja. Oh, ya. oke. Okay. Kenapa, Mbak? Dari awal leader, leader aku, terus dari leader tuh yang sekarang udah jadi HRD, hmm. kayak aku lihat nggak pernah marah gitu. Masa <laughs> iya aku kayak, kurang galak ya? Enggak gimana ya? <laughs> Boleh dong kasih masukan buat aku, aku kurang gimana, Mbak? Cuma kalau Kritikkan dibilang serang. galak enggak, cuma mungkin tegas juga. Enggak. Enggak, anak-anak tuh kayak walaupun gak galak tapi kalau kayak dikasih tahu tuh iya maksudnya kayak udah nurut gitu dikasih tahu tapi kayak oh iya yeah, ada buffet itu gitu hmm, cuma gitu. kalau maksudnya kayak untuk di bagian sendiri untuk anak-anaknya buffet sendiri di bawahan buffet sendiri di bagian finance hmm. itu kalau kayak ada yang salah apa lebih ke langsung dikasih tahu nggak diomelin biasa kan ada yang kayak diomelin dulu gitu tapi ini nggak kayak langsung dikasih tahu oh ya udah ini kayak gini mbak kayak gini mbak gitu masa sih eh, kalau menurut kayak... aku ya <tuh. <tuh. terus lagi udah udah sih itu aja Oke Mbak Asmi, terima kasih ya udah Selamat mau tamu. jadi bintang tamu di dewan kali ini. <laughs> terima kasih sudah berbagi pengalamannya hmm. selama kerja di Twin. Uh, terus semoga kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Amin. Twin lebih berkembang lagi. Kita sama-sama kembangin hmm. Twin. Uh, modalnya satu sih. Kalau misalnya kerja itu menurut aku ya jujur disiplin dan tanggung jawab. jawab. Ya, itu ya. sih yang aku apa namanya uh, kalau boleh bilang ke Mbak Asmi ya. Aduh, Setiap. sedih. Singkat doang banyak ya. obrolan singkat. Uh, singkat <laughs> tapi ngentuh ya. <laughs> Sama kita tuh ya. harus jujur, disiplin, tanggung jawab itu sih kuncinya insyaallah ya. 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 Oke, okay. baik uh, thanks for watching. <laughs> uh, jangan lupa di like, comment and subscribe. Hmm. Bye.